Wayahe mulih, guys. Rampung sing angon bebek. Bebek petelur sejumlah 200 ekor, telur 180. Wis madan reden, guys. Oh, sawah yang dipanen padinya ada di sini. Dan di sini air melimpah ruah. Meskipun musim kemarau gak bakalan kekeringan, air tetap melimpah ya untuk irigasi sawah. Melimpah. Tempatnya kita di Desa Nganjak, timurnya Desa Ponggok, yang punya sumber air atau sumber mata air. Bebek naik ke gerobak, lalu kita naikkan keripik ke atas gerobak, lalu gerobak kita sambung ke sepeda motor penariknya, kita bawa pulang ke kandang. Bebek petelur kita cuma 200 ekor. Kita sambung gerobak dengan sepeda motor penariknya. Ini pencemrek sore ini. Bebek yang sudah produksi telur itu minimal 6 jam. Sudah pukul 4 sore. Keluarnya tadi juga udah agak siang, jam 10-11. Karena kita tarik, bebek punya Joko JPI. Ini yang bawa Ravatar ini, Anggala Sola, Loto Mulu nih. Halo, kalau kalau Toto Mulu nih liwat. Nah, colontose menengae tok to. Anjir kok.